Ah, oke. Okay. Iya. Jadi selamat malam teman-teman. Jadi dari kesempatan ini saya akan mempresentasikan topik tentang scalability in the cloud, saving requests for million users. Sedikit perkenalan dari diri saya Iskandar Setiadi. Saat ini saya software engineer di Jepang di Henge. Kalau misalnya teman-teman pernah main ke Tokyo, mungkin tahu Shibuya di mana. Di situ kantor tempat saya bekerja sekarang. Sedikit profil singkat dari saya lulus dari ITB tahun 2015. Lalu saya juga ngambil sertifikasi AWS tahun kemarin, jadi masih baru-baru ini. Untuk oprekan-oprekan saya, biasanya saya taruh di GitHub. Bisa dicek di link GitHub ini. Untuk blog post juga, saya kadang-kadang ngepost di web saya. Cuma kayaknya postingannya nggak terlalu jelas sih. Oke. Untuk topik yang akan kita bahas hari ini, ada beberapa. Jadi, pertama-tama saya akan memperkenalkan tentang perusahaan tempat saya bekerja. Kemudian, kita juga akan melihat bagaimana sih perusahaan-perusahaan besar itu mengimplementasikan skalabilitas. Lalu, dari sana kita akan melihat gimana caranya supaya skalabilitas ini reliable dan ada juga yang namanya SLA, Service Level Agreement. Teknik-tekniknya ada scale up dan scale out. Nanti kita akan lihat bedanya apa antara scale up dan scale out. Kemudian setelah itu kita akan ngebahas yang namanya zero downtime deployment. Jadi kalau misalnya biasanya kita nge-deploy app ada maintenance window, kita bakal di sini bakal ngelihat gimana caranya nge-deploy app tanpa maintenance window itu. Kemudian kita bakal ngelihat scalability di berbagai macam layer dari backend, front-end, database, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada akan cerita-cerita menarik bagaimana perusahaan-perusahaan besar ini tetap gagal. Di sini namanya postmortem reports. Kemudian, setelah itu ada yang namanya dari postmortem reports ini kita bakal ngelihat gimana cara nge-improve dari monitoring system atau scaling dan disaster recovery. Di akhir, saya akan sedikit berbagi bagaimana skalabilitas ini diimplementasikan di perusahaan tempat saya bekerja. Dan kita akan melihat best practice dan konklusi dari presentasi ini. Oke. Singkat, profil singkat dari perusahaan tempat saya bekerja, Henge. Base-nya in Shibuya, Tokyo. Udah berdirinya sejak tahun 1996 dan going public itu baru tahun kemarin. Untuk jumlah pegawainya sendiri, kita saat ini punya sekitar 200 pegawai dari 20 negara berbeda. Dan untuk produknya sendiri, kita fokusnya di cloud security service, kayak access control, device security, mail filtering, mail archiving, secure download, dan lain-lain. Dan baru-baru ini kita juga nge-develop produk baru yang based on IoT. Tujuannya itu untuk nge-improve, untuk meningkatkan efisiensi dari meeting yang ada di dalam perusahaan itu. Atau perusahaan klien kita. Oke. Ini profil, ini produk singkat dari yang kita punya itu Henge One contohnya. Jadi di sini tuh ada access control, di mana kita nge-integrate berbagai macam service menjadi satu, namanya single sign-on. Terus ada device security, device certificate, dan lain-lain. Untuk customer-nya, mungkin teman-teman pernah tahu beberapa yang terkenal kayak Sega atau Fujitech, apa lagi ya? Veritrans, ya, dan lain-lain. Untuk jumlah penggunanya saat ini kita punya sekitar 1,8 juta pengguna dari 1.548 perusahaan. Udah kan ya? Ya, kedengeran nggak mas? Ya, itu kan udah 9. Oh, belum. Sampai yang ini, Netflix itu. Netflix yang ke recordnya. Ah, benar juga, ada 2. Ini lagi tadi nih. Iya, ada apa. Nanti ya. Diedit gampang lah. Oke, jadi selanjutnya adalah tentang apa itu scalability. Jadi scalability itu sendiri artinya adalah kemampuan gimana caranya sebuah sistem itu dapat menghandle jumlah request dengan menambah, misalnya kalau kita nambahin resource-nya itu 3 kali lipat, apakah jumlah user yang bisa dihandle tetap 3 kali lipat? Nah, ini kan
jadi pertanyaan kan. Kadang-kadang kalau misalnya kita nambah instance-nya 5 kali lipat, tapi jumlah usernya cuma bisa 2 kali lipat. Nah, itu artinya sistemnya nggak scalable. Nah, definisi lainnya itu, it is the ability not only to function well in the risk-out situation, but to actually take full advantage of it. Jadi, artinya di sini tuh, sistem scalable tuh harus bisa memaksimalkan keuntungan dari sistem yang ada. Jadi, kalau misalnya kita ngedesain sistemnya, increase-nya instance-nya 5 kali lipat, harusnya juga bisa nge-handle jumlah user sampai 5 kali lipat. Itu namanya baru sistemnya scalable. Nah, tapi sebelum itu, tentunya ya kalau misalnya nggak ada yang pakai app-nya, berarti nggak ada masalah scalability. Masalah scalability itu ada karena jumlah usernya yang banyak, yang semakin meningkat. Oke. Nah, ini bagaimana caranya Netflix itu membangun sistem mereka. Kalau kita lihat di sini, dari pertama kali pengguna itu ngeklik buat nonton video, sebenarnya apa yang terjadi itu sangat kompleks di dalamnya. Misalnya, ketika kita ngirim request ke server mereka, mereka ada yang namanya microservices, dan microservices ini bakal ngelanjutin requestnya ke yang namanya event processing di bawah ini. Jadi, untuk nge-manage sistem yang sebesar ini itu kan nggak gampang kan? Jadi, kita harus lihat apa aja sih yang ada di Netflix ini. Nah, ini data dari Netflix pada tahun 2016. Jadi, pada saat itu mereka punya lebih dari 100 microservices. Mereka juga melakukan lebih dari 1000 daily production changes every day. Jadi, kayak mereka nge-update sistem mereka lebih dari 1000 kali setiap harinya. Mereka juga ngerun lebih dari 10.000 server dan harus ngelayanin lebih dari 100.000 interaksi atau request setiap menitnya. Pada tahun 2016 itu mereka punya kurang lebih jutaan, lebih dari 1 juta pengguna. Sekarang kayaknya udah puluhan juta. Dan mereka juga ada 1 miliar metrics buat nge-monitor sistem yang sebesar itu. Dan data lainnya itu bisa dilihat kalau mereka harus nge-manage ini dengan 10 operational engineers. Jadi sistem yang sebesar ini tuh harus di-manage dengan 10 orang full-time kerja setiap hari buat nge-manage gimana caranya sih untuk biar sistem ini tetap up dan bisa diakses oleh pengguna. Kemudian kita lihat nih dari poin-poin yang ada ini, tantangan apa aja yang dihadapin sama si tim DevOps ini, sama si engineer ini. Kalau kita lihat dari misalnya dari microservicesnya sendiri, mereka harus make sure kalau si microservice ini tetap up, tetap selalu available. Terus mereka juga harus nge-make sure kalau microservice ini bisa saling komunikasi satu sama lain. Lalu untuk poin selanjutnya, misalnya dengan lebih dari 1000 production changes every day, mereka harus punya yang namanya CI and CD, Continuous Integration and Continuous Deployment. Dan mereka juga harus punya yang namanya Good Quality Assurance buat nge-QA kalau sistem mereka tetap jalan. Lalu untuk 10.000 instances-nya misalnya, mereka harus manage. Kan nggak mungkin kan kalau kita mau nge-update operating system-nya, kita harus SSH satu-satu, kita harus nge-restart instance satu-satu, bisa satu tahun baru kelar. Jadi mereka harus nge-manage gimana caranya nge-update si 10.000 server ini dalam waktu yang cepat. Kemudian ada yang juga namanya redundancy. Kalau misalnya instance-nya nggak sehat, gimana caranya ngeganti instance-nya dengan instance yang baru dalam waktu cepat. Kemudian untuk 100.000 lebih interaksi pengguna ini, mereka harus mikir gimana sih cara nge-handle concurrent request. Dan internally mereka harus mikir gimana caranya nge-load balance request-request ini ke server-server yang ada, yang 10.000 ini. Kemudian untuk 1 juta pengguna, mereka juga harus mulai mikir, oh gimana caranya kita bisa nge-auto-scaling. Jadi nggak usah misalnya penggunanya besok nambah 100.000 atau kurang 100.000, kita harus ngurangin jumlah server manual kan repot kan. Jadi kita harus pikirin yang namanya auto-scaling. Kemudian ada juga yang namanya latency. Karena mereka itu streaming service, mereka kan nggak mau kan kalau orang lagi nonton video tiba-tiba ada lag. Jadi mereka harus mikirin gimana caranya yang namanya CDN. Caranya nge-distribute konten mereka ke network-network yang ada. Untuk matrix-nya sendiri, nah ini kan gede banget kan 1 miliar matrix. Kayak mereka harus mikir gimana caranya bikin yang namanya distributed monitoring system. Gimana caranya bikin alert system kalau misalnya ada matrix-matrix yang kritikal lah. Kan nggak mungkin kalau 1 miliar matrix, satu down, langsung dikasih alert kan nggak mungkin kan. Pasti alertnya itu policy-based.
Jadi misalnya kalau metrik penting CPU-nya 100%, kirim notif. Atau kalau misalnya setelah 5 menit jumlah request 5xx yang nambah, baru kirim alert. Jadi kayak mereka harus nge-define alert system yang baik dan benar. Untuk streamingnya sendiri, kayak ini kan nilai yang sangat besar, jadi mereka harus mikir gimana caranya mengirimkan konten mereka melalui network. Jadi kayak throughputnya harus dipikirin, gimana caranya nyari video mana yang harus di-stream ke user. Jadi ada yang namanya storage indexing. Dan untuk operation engineers-nya sendiri, mereka harus mikir gimana caranya teamwork, membangun teamwork yang bagus dengan 10 orang ini. Oke, kalau tadi itu kita udah bahas challenge challenge-nya, ini gimana caranya mereka melakukan uji coba atau QA terhadap sistem yang mereka udah build. Jadi di Netflix itu mereka nge-develop sebuah aplikasi yang namanya Chaos Monkey. Jadi kerjanya Chaos Monkey ini tuh kayak monyet gila lah. Dia kerjanya nge-kill server-server yang ada. Dan kalau misalnya server-server ini mati, sistemnya harus tetap up. Jadi itu challenge yang harus diselesaikan sama si tim DevOps-nya tadi. Kalau misalnya ada server yang gak sehat, gimana caranya request dari user tetap jalan. Kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa ngecek project-nya di GitHub, github.com/netflix/chaosmonkey. Oke. Okay. Kalau tadi itu kita ngomong tentang Netflix, selanjutnya Uber nih. Jadi kalau di Indo kan ada Gojek, ada masih ada Uber gak sekarang? Tapi yang paling terkenal misalnya Gojek kan lah ya. Nah, itu gimana caranya mereka nge-handle request dari pengguna. Misalnya kalau pengguna mau order delivery, apa aja sih yang sebenarnya terjadi di server mereka? Itu kan kompleks sebenarnya kan. Jadi kayak misalnya setelah mereka ngirim itu, mereka harus ada yang namanya GPS. Dari GPS itu mereka harus mapping siapa driver yang paling dekat dengan si user itu. Lalu mereka juga ada yang namanya event processing. Gimana caranya nge-stream log mereka. Di sini mereka pakai Kafka, mereka harus nge-stream log mereka buat analytics. Lalu mereka juga harus punya worker-worker yang handle, misalnya gimana cara nge-handle harganya. Lalu di situ ada juga gimana caranya mereka nge-handle fraud dan lain-lain. Jadi untuk nge-develop sistem yang kompleks ini, mereka butuh banyak engineers yang tentunya harus bekerja keras untuk ngejaga agar sistem-sistem ini tetap up, nggak down. Oke, okay, kalau tadi kita udah ngelihat secara sekilas gimana caranya company besar itu nge-develop sistem mereka, kita mulai nih dengan konsep dasarnya dulu. Jadi, kalau untuk nge-scale sistem kita ada dua cara kan. Yang pertama namanya scale up, ini cara tradisional. Kalau misalnya kapasitinya kurang, oh ya udah lempar aja server yang lebih gede. Tapi yang jadi masalah adalah dengan lempar server yang lebih gede itu, harganya naik cepat, tapi kapasitasnya nggak bisa scalable. Alias pada suatu titik pasti akan ada peaknya lah. Kita nggak kayak kan kita nggak mungkin nggak beli yang namanya superkomputer. Jadi kita harus mikir yang namanya scale out. Gimana caranya dengan nambah jumlah server kita bisa nge-handle request dari pengguna kita. Nah, ini sedikit konsep, mungkin banyak angka-angka yang, aduh, angka-angka apa sih ini, kayak sakit mata gitu kan. Yaudah, jadi kita lihat sekilas aja. Kalau misalnya kita punya banyak komponen yang kita bikin rangkaiannya kayak gini, kalau misalnya yang satu dan dua mati bareng, artinya kan yang belakang nggak guna kan, kita udah nggak usah mikirin yang belakang. Karena sistem kita bakal down kalau satu bagian ini aja udah down. Jadi di sini itu ada yang namanya series komponen itu bakal nurunin reliability dari sistem kita. Kemudian caranya itu gimana? Nah, makanya kita harus mikirin namanya redundancy. Ini supaya reliability-nya naik. Contohnya misalnya ini. Kita punya dua server di sini. Kalau satu servernya sendiri reliability-nya 90% buat nyala. Kalau kita punya dua, jadinya di sini nih 99%. Tapi kalau misalnya kita punya rangkaiannya begini, si reliability satu rangkaian gede ini tuh sebenarnya perkalian dari tiga-tiganya. Tiga komponen ini yang cuma 97,4%. Nah, kalau misalnya kita ngebaca perusahaan-perusahaan besar, mereka pasti punya yang namanya SLA, Service Level Agreement. Jadi, ini itu secara nggak langsung kayak kontrak, gimana caranya kalau user itu, biar user itu senang lah intinya. Jadi kayak kebanyakan cloud services itu mereka punya SLA 3 nines atau 4 nines, kayak 99,9% atau 99,99%. Nah, ini artinya apa sih?
kalau kita lihat di tabel di sini itu, kalau mereka nge-offer reliability-nya 99,9%, 3 nines, artinya maksimum downtime mereka dalam setahun itu cuma 8 jam. Dalam satu bulan itu maksimal 43 menit. Atau per minggunya cuma 10 menit. Biasa sih kita ngelihatnya per bulan, jadi kayak maksimum downtime-nya dalam satu bulan artinya cuma 43 menit. Kalau misalnya 9-4, berarti dalam satu bulan maksimum downtime-nya cuma 4 menit. Nah, terus kita mikirkan, 99,9% harusnya nggak susah. Tapi yang jadi masalah itu gimana caranya ngedesain sistem kita biar scalable. Karena saya pakainya AWS, jadi di sini mungkin istilah-istilahnya banyak istilah AWS. Tapi prinsip dasarnya misalnya paling simpel gini nih, kita punya load balancer di sini, kita punya banyak instance di tengah, dan kita punya database. Dari AWS sendiri, untuk load balancernya mereka ngejamin SLA-nya 4 nines, 99,99%. Untuk EC2-nya juga 4 nines, untuk database-nya 99,95%. Artinya kalau kita punya sistem yang kita bangun dengan arsitektur kayak gini, total SLA yang bisa kita jamin itu theoretically 99,93%. Artinya kalau kita mau nge-develop app kita buat ditaruh di instance yang ada di sini, kita harus ngejamin kalau app kita itu tetap available dengan 99,97%, which is a very big number. Jadi kayak gimana sih caranya kita bisa ngedesain sistem yang lebih reliable dari ini. Nah, gimana kalau misalnya instead of cuma punya satu region, cuma punya server di satu negara, kita punya server di lebih dari satu negara, misalnya di dua negara. Misalnya asumsinya routingnya kita pakai route 53 untuk DNS-nya, misalnya di ini selalu available dan database kita juga udah direplicate lah untuk run di dua region. Di sini artinya kalau misalnya kita punya dua region, app kita cukup butuh ngejamin kalau availability-nya 99,9%. Kalau dibandingin sama yang ini, nominalnya jauh lebih make sense lah. Karena kalau untuk menjamin availability 100% itu theoretically susah, kayak perusahaan-perusahaan besar aja masih mungkin gagal. Nah, apalagi kita jadi harus mikirin gimana caranya ngedesain sistem kita sedemikian rupa supaya nggak gampang down. Oke, kalau ini terlalu banyak teori, mungkin lebih baik kita langsung masuk ke prakteknya aja yang lebih developer friendly. Di sini ada yang namanya zero downtime deployment. Di sini itu untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya critical, atau misalnya kalau kalian pakai Facebook atau kalian pakai Twitter, kan nggak pernah kan kalian lihat message yang bilang, oh, server kita mau maintenance nih, kalian nggak bakal bisa ngakses selama 2 jam. Itu kayak hampir nggak mungkin. Tapi kalau misalnya kalian main game online, biasa kan mereka nggak peduli kan, oh, misal kita mau maintenance 4 jam untuk game online, mereka bodo amat karena aplikasi mereka nggak se-critical aplikasi-aplikasi lain. Tapi kalau misalnya aplikasinya sendiri critical, kita harus mikir, buat ngejamin SLA 99,9% ini, kita cuma bisa punya downtime itu 40 menit per bulan. Yang artinya hampir nggak mungkin untuk punya maintenance window buat nge-update server kita. Apalagi kalau update-nya itu mau kita lakukan tiap hari. Nah, oleh karena itu kita harus mikirin gimana caranya deployment kita ketika kita mau nge-deploy app itu harus punya zero downtime. Nah, jadi di sini kita bakal bicara tentang teknik-teknik yang mungkin dipakai. Yang pertama itu ada yang namanya blue-green deployment. Ini itu prinsipnya itu kita, misalnya app yang jalan tuh sekarang di sini. Kita nyalain dulu si app yang baru itu di instance lain. Jadi nanti ketika udah siap, tinggal load balancernya di switch. Terus ada juga yang namanya canary deployment. Ini yang paling sering dipakai di perusahaan-perusahaan besar, misalnya kayak Facebook itu kan. Kadang-kadang kalian mikirkan, oh kenapa UI saya udah beda, UI yang lainnya belum. Nah, mereka biasa punya yang namanya feature flag. Jadi ketika user ngakses, misalnya user ini udah dikasih feature flag buat ngakses sistem yang baru. Jadi dia request yang dia bikin itu bakal di load balance ke server yang baru. Sedangkan user yang lain masih pakai server-server yang lama. Jadi eventually nanti semua user-user yang di sini bakal pindah ke sini, dan instance yang di sini juga bakal naik. Sampai instance yang di sini kelar lah, ibaratnya. Semua udah di-migrate ke app yang lebih baru. Lalu ada juga yang namanya rolling deployment.
Jadi di sini tuh user itu nggak peduli, tapi tetap dapat akses. Tapi mereka ya itu, mereka kadang-kadang kalau pas akses sistemnya mungkin bisa landing di app yang udah diupdate, bisa juga landing ke app yang belum diupdate. Jadi ada yang namanya rolling deployment. Ini kayak sebenarnya paling gampang karena ya udah tinggal satu persatu task-nya kita kill, kita deploy app yang baru. Tapi yang jadi masalah di sini itu ngejamin konsistensinya. Apa yang terjadi kalau misalnya si user udah ngakses sistem yang baru, terus dia ngakses sistem yang lama. Kadang-kadang kan database-nya nggak support kan skemanya. Nah, itu yang harus dipikirin. Kira-kira strategi mana yang harus kita pakai buat nge-deploy app kita. Jadi paling standar itu ada tiga, blueprint deployment, canary deployment, sama rolling deployment. Sebenarnya banyak teknik-teknik lain yang bisa dipakai, cuma di sini kita nggak akan bahas secara detail karena terbatasnya waktu juga. Langsung aja ke topik selanjutnya tentang gimana caranya nge-develop sistem scalable itu sendiri. Jadi, sistem itu scalable as is its weakest component. Misalnya kalau back-end kita down, ya udah, kelar kan. Atau misalnya kalau front-end kita down, ya udah, mau back-end-nya nyala juga nggak guna karena front-end-nya mati. Atau misalnya kalau database-nya down, ya kalau misalnya dua yang lain nyala, tetap aja nggak guna. Jadi, semuanya harus nyala. Makanya di sini, quote-nya itu kayak, scalable system is scalable as its weakest component. Ini quote lain juga yang saya suka, kalau any improvement made anywhere besides the bottleneck are an illusion. Jadi ketika kita berusaha nge-improve, kayak meningkatkan kapabilitas sistem kita, kita itu harus tahu apa sih yang sebenarnya harus ditingkatkan. Karena kadang-kadang developer itu cari enaknya aja kan, kita bilang, oh ini kayaknya kita harus nambah instance aja nih. Atau padahal yang salah itu bukan instance-nya, tapi codingannya. Ada juga yang kadang-kadang, ya intinya kita harus cari tahu lah sebenarnya salahnya apa, ya itu yang harus kita benerin. Jadi kayak, jangan nyari jalan pintas, atau ngebenerin yang bukan masalah utama. Nah, untuk, misalnya kita untuk bikinin backend yang scalable sendiri itu, kita harus mikirin apa aja. Yang pertama itu tentunya arsitekturnya. Kalau misalnya app-nya instance-nya cuma satu, ya udah kan request dari user, instance kita kasih IP address, udah user langsung bisa akses. Tapi kalau misalnya kita mau ngerannya di banyak instance, kita butuh yang namanya load balancer di sini. Jadi misalnya dari IP address-nya cuma 4, tapi kita punya app server 100 gitu kan. Jadi dari load balancer ini harus kita pikirin gimana caranya si load balancer ini ngelanjutin request yang pengguna ke app server yang ada. Terus kita juga harus mikirin yang namanya cache. Karena kalau misalnya datanya sering diakses, kita nggak punya cache, ini bakal jadi beban ke database layer kita. Dan ada juga teknik yang namanya non-blocking IO calls, karena kalau misalnya IO calls itu blocking, ketika request dari pengguna datang, CPU-nya nganggur. Kalau CPU-nya nganggur, artinya nggak efektif kan kita ngerun server itu. Nah, nanti makanya ada yang namanya asynchronous, itu buat nge-optimize penggunaan dari app server kita. Dan untuk membangun sistem yang scalable, kita juga harus mikirin, of course, redundansinya. Gimana caranya ngejamin kalau misalnya satu app mati, sistem ini tetap nyala. Dan ada juga masalah yang namanya replication lag. Nanti kita bakal lihat di slide-slide selanjutnya. Oke, yang pertama bakal kita bahas itu mungkin tentang non-blocking IO calls. Kalau misalnya teman-teman sering develop app pakai JavaScript, pasti sering kan ngeliat yang namanya async. Terus kalau teman-teman nge-develop pakai Python, mungkin tahu yang namanya async.io. Kalau misalnya teman-teman nge-develop pakai Golang, mungkin tahu yang namanya channel dan teman-temannya. Jadi di sini itu ada konsep yang namanya synchronous sama asynchronous. Kalau synchronous, setiap request itu kita handle satu-satu kan. Nah, yang jadi masalah ketika IO blocking. Karena kalau IO blocking itu artinya, misalnya, gimana ya contohnya? Request dari pengguna datang ke server. Tapi server mesti nunggu response dari database yang di belakangnya. Misalnya itu makan 10 millisecond. Kan artinya kalau dia blocking di sini, dia bakal nganggur selama 10 millisecond. Nah, gimana caranya supaya di-optimize, supaya si CPU itu nggak nganggur? Nah, makanya kita develop sistem yang namanya, sistem dengan teknik yang namanya asynchronous. Jadi app kita harus, misalnya kalau udah mau masuk ke IO section, berarti di-release aja dulu thread-nya, biar bisa diambil sama si proses lain, dijalanin dulu, terus dibalikin lagi nanti kalau udah kelar. Konsepnya kurang lebih begitu. Ini juga menarik tentang replication lag.
Karena biasanya kalau kita nge-develop app-nya cuma satu, di satar server di satu negara, itu gampang kan. Kayak kita baca dari server, terus nulis ke database, itu kelar. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita nge-deploy-nya di dua negara berbeda. Misalnya kita punya server di US, sama kita punya server di Singapura. Yang jadi problem di sini itu kan ada yang namanya latency. Latency ini tuh, misalnya kalau kita ngerun command ping, misalnya contohnya dari Epinor is one itu Jepang, kita mau kirim request ke episode is one itu Singapura. Itu butuh waktu 70 millisecond. Artinya mau secepat apapun app kita nulis ke database, untuk ngirim data dari Tokyo ke Singapura sampai balik lagi ke Tokyo itu misalnya butuh waktu 70 millisecond. Nah, ini kan kayak hukum alam kan, kayak kecepatan internet itu kan biasanya basically speed of light. Kayak, ini udah nggak mungkin lebih kecil dari ini, kecuali kita bisa lebih cepat dari cahaya, tapi kayak nggak mungkin kan. Jadi intinya kita harus mikirin gimana caranya pas kita nulis, kalau misalnya request dari user selanjutnya nyampenya bukan ke server yang di Tokyo, tapi misalnya di server yang di Singapura, artinya dia mungkin ngebaca data yang udah tua, yang belum sampai. Bisa aja begitu kan. Nah, itu kita harus mikirin gimana caranya nge-handle yang namanya database replication di sini. Kalau misalnya aplikasi-aplikasi yang kayak Facebook, biasanya kita bodo amat kan. Kalau misalnya kita habis nge-post, terus kita refresh page-nya, kadang-kadang postingan kita nggak langsung muncul. Nah, itu karena mereka harus nge-distribute ke yang namanya CDN. Tapi di situ tuh juga ada prinsip yang namanya replication lag. Jadi untuk nge-replicate konten mereka ke node-node itu, mereka butuh waktu berapa second. Nah, di situ tuh untuk Facebook nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya sistem kita tuh critical, kayak bank, transaksi bank. Nah, di situ tuh kita harus tahu apa yang kita harus kita lakukan terhadap app kita based on service type yang kita provide lah. Intinya begitu. Untuk front-end sendiri, yang paling terkenal tekniknya itu basically CDN. CDN itu adalah kita kayak nge-stream konten-konten yang static, yang sering diakses user, misalnya .js-nya, .css-nya, ke node-node yang tersebar di seluruh dunia. Mungkin paling terkenal service yang dipakai itu Cloudflare, atau kalau pakai AWS ada namanya CloudFront. Dan untuk front-end sendiri, kita juga harus bikin sistem yang modular. Kenapa kita butuh modular design? Ini contoh modular design dari front-end server. Jadi, basically si front-end itu kita harus mikirin gimana caranya si app-nya itu nggak single file misalnya kan. Kayak dia harus ngebagi base component. Terus gimana caranya si komponen-komponen ini nge-manage state-nya sama action-nya. Dan gimana caranya si front-end server ini talk with the back-end server. Jadi ada API client di sini. Dan basically, kalau misalnya sistemnya modular, artinya update-nya itu based on each module yang harus kita update. Jadi lebih gampang di-update. Itu salah satu keuntungannya. Terus pas kita nulis codingannya juga lebih gampang nge-maintain codingannya. Karena kalau misalnya Facebook gitu kan, kan nggak mungkin kalau codingan Facebook itu cuma satu file kan. Pasti mereka punya ribuan, puluhan ribuan file. Nah, artinya mereka harus nge-manage gimana caranya kalau developer lain baca, codingannya tetap ngerti. Nah, di situ itu mereka harus mikirin gimana caranya nge-scalable codingan mereka sendiri supaya gampang di-deploy misalnya. Itu dari sisi front-end, ada CDN, modular design. Dari database, itu kayak tadi saya bilang, kalau misalnya mereka harus mikirin, kalau misalnya, nah, kalau database sendiri ada yang namanya prinsip C, A, dan P. C itu konsistensi, A itu availability, P itu partition tolerance. Mungkin ada yang udah sering dengar nama-nama di sini, kayak RDMS itu kayak MySQL, Postgres, itu termasuk relational database. Terus ada juga yang kayak misalnya Redis, MongoDB, dan misalnya untuk kategori AP-nya itu ada DynamoDB, Cassandra, CouchDB. Jadi di sini itu contohnya gimana ya? Misalnya kalau tadi aplikasi bank gitu kan, aplikasi bank biasanya mereka harus pakai RDMS yang relational dan konsisten. Karena nggak mungkin kan kalau transaksi bank itu tiba-tiba duit nasabah hilang kan, itu berat kan ceritanya. Jadi mereka harus pakai yang ngejamin konsisten dan tetap available. Tapi in case misalnya Facebook, kadang-kadang mereka nggak terlalu butuh konsistensi. Mereka tuh yang penting sistem tetap bisa diakses sama user. Dan seandainya
Oh, contoh partition tolerance itu misalnya backbone network-nya dari Indonesia misalnya nggak bisa connect ke yang di US. Artinya kan bakal ada state, delay state kan, yang kayak misalnya selama partition tolerance itu, kita nggak bisa ngobrol sama server yang di US. Tapi kita harus tetap ngejaga supaya app kita nyala. Nah, itu yang namanya partition tolerance sama availability. Jadi, tipe database yang bakal kita pakai ini juga harus mikirin sesuai apa sih yang bakal kita offer. Kalau misalnya kita offer-nya perbankan, ya pakai relational database. Tapi kalau misalnya kita mau develop kayak Facebook, mungkin kita nggak butuh relational database. Kita bisa pakai yang di kategori-kategori ini. Kemudian, untuk scalability juga kita harus mikirin skema database kita. Ini penting karena kalau misalnya skemanya salah, yang request yang harusnya bisa cuma 1 detik, bisa-bisa 1 menit karena indexing-nya jelek. Dan ini juga bergantung terhadap queries yang dipakai. Tapi pertama pasti skemanya dulu, kalau skemanya udah benar, baru gimana caranya nge-optimize query-nya. Karena kalau skemanya salah, mau query-nya sebagus apapun, pasti tetap masih jelek performanya. Itu dari 3 layer ini, back-end, front-end, database. Tapi aslinya itu masih banyak layer-layer lain kita harus pikirin, misalnya dari network-nya sendiri, gimana caranya nge-provide bandwidth yang cukup buat user. Kayak misalnya streaming service sama bank, itu kan traffic-nya beda. Kayak misalnya kalau streaming service itu datanya gede, tapi kalau data-data bank mungkin cuma teks. Artinya mereka nggak terlalu butuh mikirin bandwidth. Tapi kalau misalnya Netflix, mereka harus mikirin gimana caranya bandwidth-nya itu tetap scalable. Tapi yang paling penting sih tiga ini sih, back-end, front-end, sama database. Ini kan hampir semua orang pakai lah ya. Oke, kalau tadi itu dari cara nge-develop aplikasi yang scalable, kita ngelihat nih cerita-cerita menarik dari perusahaan-perusahaan besar. Kalau teman-teman tahu Slack, Slack itu basically communication platform yang dirilisnya 2013, dan dari tahun kemarin mereka udah punya lebih dari 10 juta pengguna di 600 ribu perusahaan. Mereka punya, bukan punya, mereka mengalami musibah pada Mei 12 2020 itu, kayak mereka down selama beberapa jam. Dan mereka ngerilis post-mortem report itu kayak analisis setelah downtime itu. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi ketika mereka down sama berjam-jam itu. Jadi kalau dari Slack ini ceritanya, mereka pas itu, mereka lagi mau nge-update si load balancer, si proxy mereka, hub proxy ini, dengan konfigurasi baru. Tapi ternyata konfigurasinya salah, terus si proxy ini punya list-list app instance, kayak back-end list yang bisa ngakses, tapi nggak ke-update gitu. Jadi setiap kali servernya di-kill, list-nya nggak berubah. Artinya makin lama jumlah instance yang mereka punya itu makin dikit. Setelah kayak mereka bilang di sini nih, which cause under proficiency problem after scale down operations at the end of business day. Karena mereka nge-develop, mereka juga punya yang namanya auto scaling. Biasa kan kalau setelah peak traffic, mereka bakal ngurangin jumlah instance-nya kan. Dan biasanya karena ini sifat aplikasinya untuk enterprise, setelah jam kerja mereka nggak butuh instance-nya banyak. Jadi mereka tinggal nge-kill instance-instance mereka. Tapi problemnya, proxy-nya nggak ke-update. Karena proxy-nya nggak ke-update, artinya semua request user yang datang setelah itu nggak punya app server-nya nih, jadi mereka down akhirnya. Dan mereka juga punya masalah dengan monitoring sistem mereka. Karena alasan mereka sih, mereka bilangnya begini, the broken monitoring hadn't been noticed partly because the system just worked for a long time and didn't require any change. Artinya, jadi karena disaster itu prinsipnya jarang, tapi mereka juga nggak pernah ngetes. Jadi mereka nggak tahu kalau monitoring sistem mereka juga bermasalah. Itu ceritanya dari Slack itu kurang lebih begitu. Terus ada juga cerita lain dari Microsoft. Kalau Microsoft Teams, ini terjadi pas Februari 4, 2020. Mereka juga down beberapa jam pada tanggal ini. Dan bagi yang belum tahu Teams, Microsoft Teams ini dibundle together with Office 365 subscription. Dan mereka ngeklaimnya kalau mereka punya lebih dari 20 juta daily users. Nah, pada saat itu mereka punya masalah dengan sertifikat mereka. Jadi kayak, oh ternyata perusahaan sekelas Microsoft bisa juga lupa nge-update sertifikat HTTPS mereka. Dan mereka juga sadarnya setelah berjam-jam, oh ternyata kita lupa update sertifikat. Dan buat update sertifikat mereka juga butuh waktu buat nge-roll-nya kan.
karena certificate update itu nggak instan, mereka harus nge-roll ke semua server-server mereka yang tersebar di seluruh dunia. Jadi di situ juga ada masalah yang namanya monitoring, karena harusnya kalau monitoring mereka bagus, mereka udah dapat alert sertifikatnya bakal expire tanggal segini, tapi kenyataannya enggak. Artinya perusahaan sekelas Microsoft juga enggak bagus-bagus amat monitoringnya, mereka tetap bisa down kan. Nah, kemudian ada juga cerita yang menurut saya paling menarik, itu AWS. AWS ini mereka pernah down pas Agustus 23, 2019 tahun lalu, karena data center cooling systemnya mati. Jadi ceritanya itu data center cooling systemnya mati, akhirnya instance mereka nggak nyala, volume-volume disk-nya juga nggak nyala karena nggak ada, karena mati kan. Dan menurut mereka, ya mereka pasti udah punya namanya automatic failover. Ini udah pasti didesain kan ketika sistem itu dirancang pertama-tama. Tapi ternyata si automatic failover ini sendiri punya bug. Jadi karena punya bug, ngehang, akhirnya automatic failover-nya nggak jalan. Dan ceritanya ternyata nggak stop di sana. Ternyata itu kayak chain of failures. Karena mereka di sini ngomong nih, as an added safeguard, our data center operators have the ability to bypass the data center control system and put our cooling system in purge mode to quickly exhaust hot air in the event of a malfunction. Tapi ternyata ketika mereka mau manually kayak nge-bypass data center control ini, itu juga gagal. Akhirnya untuk nge-recover, si timnya mereka itu harus ke data center-nya, nge-reset satu-satu mesinnya supaya nyala, dan nge-maximum cooling system supaya sistemnya cepat nyala. Ini juga kayak hampir makan, hampir satu hari kalau nggak salah pas itu di Tokyo. Jadi during this process, ternyata mereka baru nemu kalau PLC-nya, kayak programmable logic control system-nya itu yang bermasalah. Jadi karena PLC-nya ini bermasalah, akhirnya si automatic intervention ini juga nggak jalan. Nah, ini mungkin salah satu pesannya kan, kalau there is no cloud, it's just a server in someone else data center. Jadi mau kita nge-deploy app kita di AWS, mau kita nge-deploy app kita di Azure, mau kita nge-deploy app kita di Google Cloud, kita harus siap kalau mereka tetap bisa gagal. Kalau server mereka tetap bisa mati karena berbagai alasan lah. Contohnya ini. Kemudian ada juga kasus kegagalan dari Cloudflare. Ini CDN yang tadi sempat saya mention di awal. Jadi Cloudflare ini salah satu biggest CDN provider and distributed DNS service. Dan mereka itu udah dipakai lebih dari 12 juta website. Kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat tampilan kayak begini, itu artinya mereka pakai Cloudflare. Nah, terus mereka ini browsernya jalan, Cloudflare-nya jalan. Ternyata servernya ya nggak jalan. Tapi ketika Juli 2, 2019 ini, ternyata Cloudflare yang bermasalah. Jadi, apa sih yang terjadi pas saat itu? Ternyata pas saat itu CPU-nya 100%, app-nya ngehang karena regex. Mungkin teman-teman developer tahu lah ya, suka duka bekerja dengan regex. Dan pas saat itu karena si regex-nya dipakai untuk security purpose, mereka nge-bypass local deployment langsung ke yang namanya global rollout. Jadi karena ini regex-nya dipakai buat security, mereka langsung, oh udahlah ini kan buat security aja, jadi kita harus taruh cepat di semua server di seluruh dunia. Tapi karena nggak dites, akhirnya seluruh dunia down karena si regex ini bikin CPU-nya ngehang. Di sini postmortem report-nya, mereka sadar kalau mereka salah, mereka ngedetail apa aja yang mereka salah. Dan menurut saya postmortemnya si Cloudflare ini salah satu yang paling bagus karena sangat mendetail lah. Jadi yang pertama mereka tahu kalau regex-nya salah. Kemudian yang kedua, mereka sebenarnya udah ngedesain supaya si CPU ini nggak bisa ngehang, tapi ternyata human error ketika kodenya di refactor, protection-nya hilang, jadi CPU-nya ngehang. Terus ada juga masalah dengan engine. Mereka sadar kalau engine yang mereka pakai sendiri itu harusnya udah ngevalidate kalau regex-nya itu valid, nggak ngehang, nggak infinite loop. Kemudian ada juga test suite yang kurang, dan SOP buat ngehandle non-emergency rule change. Jadi harusnya kalau rule-nya nggak terlalu penting, nggak terlalu critical, itu jangan langsung dilempar ke global production server, tapi harusnya satu-satu. Kayak misalnya ke negara ini dulu, baru ke satu benua, baru ke seluruh dunia. Jadi berarti SOP-nya juga salah. SOP-nya harus dibenerin. Terus ada juga permasalahan dengan rollback
plannya sendiri. Kalau ideally kan mereka harusnya cepat recover kan setelah downtime, tapi ternyata rollback plannya jelek dan recovery-nya butuh waktu 2 kali lebih lama dari ekspektasi mereka. Kemudian bermasalah juga dengan monitoring sistem mereka, di mana mereka bilang kalau alert-nya itu terlalu lama, harusnya lebih cepat di-notify. Dan yang lain-lain kurang lebih minor lah, kayak misalnya we didn't update our status page quite quickly enough, terus we had difficulty accessing our own system because of the outage, karena sistem mereka sendiri ditaruhnya di Cloudflare. Jadi ketika sistemnya down, ya udah, nggak ada yang bisa akses. Itu juga salah. Mereka harusnya punya bypass procedure buat masuk ke sistem mereka sendiri kalau Cloudflare-nya down. Dan ada juga kalau engineer mereka belum di-training, gimana caranya nge-handle such failures. Jadi credentials-nya time out dan nggak bisa ngakses production server-nya. Dan ya ini karena tadi monitoring dashboard-nya ditaruhnya di Cloudflare juga, akhirnya si customer itu nggak sadar apa sih masalah yang terjadi di situ. Dan dari lesson learn ini, akhirnya mereka mulai berbenah diri. Mereka taruh balik si protection CPU usage-nya tadi, mereka akhirnya nge-inspect semua 3868 si role buat security-nya ini. Mereka juga akhirnya nambahin test suite yang lebih baik dengan performance profiling. Mereka ngeganti regex engine mereka. Mereka nge-update SOP mereka. Jadi biasanya ini pasti kayak, bukan pasti terjadi, kayak di perusahaan-perusahaan besar, mereka harusnya udah punya plan apa yang harus mereka lakukan kalau sistemnya gagal. Dan seandainya itu terjadi, mereka harusnya bikin yang namanya postmortem report yang kayak begini. Kalau misalnya teman-teman tertarik baca detailnya, kayak kenapa regexnya gagal dan lain-lain, mungkin nanti bisa dicek langsung dari blog post si Cloudflare ini. Oke. Jadi konklusinya dari 4 kasus kegagalan yang kita udah lihat ini, kayak Slack, Microsoft, AWS, Cloudflare, 100% SLA itu nggak mungkin. Kita pasti harus ngedesain sistem kita untuk gagal, tapi jangan sampai gagal intinya. Ketika sistem itu nggak scalable, biasanya kalau satu mati, udah kelar kan? Tapi biasanya untuk sistem-sistem yang kompleks kayak gini itu biasa kegagalannya itu karena series of failures. Jadi kayak yang satu gagal, failover-nya gagal, terus nanti bypass manualnya gagal, baru akhirnya servernya down untuk beberapa jam. Jadi biasanya kan failover itu udah controlled by namanya monitoring metrics. Jadi kayak yang pertama kita harus singkatkan itu si monitoring matrix-nya dan alert system-nya. Tapi selain itu, kita juga harus mikir gimana caranya nge-handle failover kalau misalnya terjadi sesuatu. Contohnya, misalnya si AWS kan. AWS ini gagal pertamanya apa? Gagal pertamanya ini cooling system-nya. Gagal yang keduanya itu failover-nya nggak jalan. Gagal ketiga, bypass-nya nggak jalan. Akhirnya baru manual. Terus si Cloudflare juga kurang lebih gagalnya mirip kan, yang pertama CPU-nya gara-gara regex. Terus gagal, bukan gagal sih, kayak yang salah keduanya itu global rollout-nya. Kenapa nggak lokal dulu? Terus salah yang ketiganya itu, misalnya ini si protection-nya, kenapa protection-nya di-remove? Tapi itu kan human error kan, jadi kayak ya udahlah. Dan yang keempat itu SOP-nya. Jadi setelah failure itu, mereka harusnya gimana sih biar recovery-nya cepat? Oke, jadi setelah kita ngelihat kegagalan tadi, topik selanjutnya itu tentang monitoring. Jadi untuk monitoring sendiri itu ada 4 aspek yang harusnya diperhatikan sama developer ini ketika nge-build sistemnya. Yang pertama itu latensi. Jadi kayak waktu untuk nge-serve sebuah request, terus mereka juga harus mikirin yang namanya traffic-nya, kayak misalnya 5. Traffic itu kayak demand-nya. Kayak misalnya sistemnya itu dipakai di jam kerja, atau sistemnya itu dipakai setelah orang pulang kerja. Nah, itu harus dipikirin kayak traffic pattern. Terus ada juga errors. Errors ini misalnya 5XX-nya, 4XX-nya. Terus saturation. Karena biasanya kita nggak mau nunggu sampai CPU-nya 100% kan. Kita harus tahu kapan kita harus nambahin instance. Misalnya pas CPU-nya 70%, kita udah harus lempar instance. Nah, jadi biasanya 4 matrix ini yang kita pakai buat ngebikin alert sistemnya. Monitoring system yang bakal nge-trigger alert buat failover atau auto-scaling.
Nah ini ya kan biasa kan developer, oh kita nggak tahu nih usernya apa sih yang terjadi di user, jadi kayak dia bodo amat lah ceritanya. Nah itulah sebabnya kenapa monitoring yang bagus itu penting. Karena kalau kita nggak punya monitoring, kita nggak bisa tahu sebenarnya si usernya apa sih yang terjadi di bagian user. Nah, jadi dari monitoring tadi itu kayaknya basically kita nggak bakal bahas raw detail, tapi kurang lebih 4 matrix ini biasa kita pakai buat monitoring. Kemudian kita ada juga namanya disaster recovery plan. Karena kita tahu kalau downtime itu pasti inevitable, pasti terjadi suatu saat. Jadi kita harus punya namanya recovery plan. Biasa matrixnya itu ada dua. Yang pertama, matrix itu recovery time objective. Ini biasanya paling kelihatan dari usernya karena ini misalnya kalau servernya 5xx, kapan servernya bisa nge-return patch yang enggak, yang benar lah, yang kayak yang 2xx. Nah ini biasa RTO. Tapi ada juga namanya RPO, recovery point objective. Ini biasanya terjadi di database-nya. Misalnya kalau database-nya gagal, dia pasti harus nge-rollback ke data yang lama kan. Nah, rollback-nya itu maksimumnya periodenya berapa jangka waktunya. Kayak misalnya kalau game online, dia nge-backup servernya sekali setiap hari. Itu artinya RPO-nya dia 24 jam. Karena misalnya kalau gagal jam 10 malam, dia harus nge-rollback ke data dia di jam 12 malam di hari sebelumnya. Tapi misalnya kalau service kalian critical, RPO-nya pasti harusnya kecil, kayak hitungan menit. Karena data yang buat di-rollback itu nggak boleh yang udah terlalu stale, yang terlalu tua. Kalau dari AWS sendiri, dia nge-define ada 4 disaster recovery options. Yang pertama itu backup and restore. Paling gampang, yang saya rasa mungkin udah dipakai di semua perusahaan lah ya, buat nge-backup database dan nge-restore database-nya. Biasanya ini jaminannya dalam jam, artinya kalau datanya hilang, misalnya database server kita ke-delete, kita masih bisa nge-restore database-nya dalam kayak datanya cuma berapa jam yang hilang lah. Intinya kita bisa nge-recover dalam beberapa jam dan data yang hilang cuma ada berapa jam scope-nya. Terus ada juga namanya pilot-like, ini hitungannya misalnya tens of minutes. Terus ada juga warm standby dan multi-site. Kita bakal ngeliat detailnya di next slide. Kalau backup and restore, simple, dari data center atau dari instance, misalnya ditaruh di S3 di bucket, kayak di S3 bucket, udah, kelar. Nge-restore-nya tinggal tarik balik. Kalau pilot-like, ini artinya kita ngerun minimum service, biar misalnya kayak di sini, database. Database-nya tetap nyala, tapi app-nya mati, sama cache server-nya mati. Jadi ketika, misalnya kalau ini down, di bagian kiri down, mereka cuma butuh waktu 10 menit buat nyalain si cache server sama si app server. Tapi ya tentunya tadi, ini harus dites berkala karena ini jarang dipakai. Biasanya kalau pakai pilot-like, cara pilot-like, ininya jarang dites, akhirnya tetap gagal, tetap nyala. Kayak ideally harus setiap berapa bulan sekali dicek kalau ini tetap bisa nyala, server request tetap bisa masuk. Terus ada juga yang namanya warm standby. Ini artinya si backup-nya ini tetap nyala, tapi minimum resource. Jadi misalnya kalau di sini mereka pakai 10 instance, di sini cuma satu, tapi tetap nyala. Artinya jaminannya di sini adalah kita tahu kalau si app-nya ini tetap nyala. Kalau di sini kan kita nggak tahu kan, karena ini not running kalau di pilot light. Tapi kalau di warm standby ini, kita tahu kalau si app server ini minimal tetap nyala walaupun jumlahnya cuma satu. Jadi ketika terjadi sesuatu, kita tinggal nambahin jumlah instance-nya. Ini harusnya hitungan menit bisa recover. Kemudian ada juga multi-site. Ini yang paling bagus, tapi paling mahal juga. Karena kita harus nyalain jumlah server yang sesuai. Kalau misalnya di sini kita nyalain 10, di sini juga kita harus nyalain 10. Jadi misalnya kalau bagian satunya mati, bagian duanya udah langsung recover. Nah, ini basically harus disesuaikan sama service yang kita provide. Kalau service yang kita provide nggak terlalu critical kayak game, mungkin backup and restore cukup atau pilot like cukup. Tapi kalau misalnya kita bikin sistem untuk misalnya airplane, kan nggak mungkin kan kita mau sistem kita mati. Nah di situ kayak misalnya apa ya, kayak traffic control gitu kan, kita mau sistem itu nyala. Nah di situ kita harus pakai yang namanya multi-site. Jadi ini harusnya disesuaikan karena selain cost-nya beda, ini cost-nya mahal. Mereka juga harus mikirin replication di sini, replication di sini, replication di sini. Tapi kalau cuma backup and restore satu database server, ya udah, nggak ada yang direplicate kan? Jadi kayak
Basically ini pertimbangan lah, sesuai jumlah pengguna dan tipe service yang kita provide. Oke. Untuk bagian terakhir itu kita bakal lihat gimana caranya di perusahaan saya itu nge-develop sistemnya scalable. Jadi saat ini itu kita punya yang tadi kayak lebih dari 1 juta pengguna, dan biasanya di peak time kita itu di pagi hari, karena kita akses control, biasanya peak aksesnya itu ketika orang masuk kerja. Dan di peak time itu biasanya kita bisa punya jumlah request sampai 500 ribu pengguna sekaligus. Karena kita itu mission critical, kita akses control. Kalau misalnya user nggak bisa login, ya udah mereka nggak bisa pakai Gmail, mereka nggak bisa pakai Outlook, dan lain-lain. Artinya kita harus punya namanya redundancy. Jadi kita nge-deploy app server kita di 2 region berbeda. Terus setiap regionnya kita punya ratusan kayak host, bukan instance tapi host di sini, karena kita pakai segini serverless lah. Kemudian auto scalingnya kita pakai monitoring matrix. Jadi dari CloudWatch kita punya rule yang kita set, misalnya kalau udah sampai 60% atau 70% tambahin instance-nya. Terus untuk CI/CD-nya kita pakai CircleCI, Code Pipeline, Terraform, dan lain-lain. Untuk failover plan-nya sendiri ada di semua layer. Kayak misalnya kalau dari region-nya sendiri kita punya namanya DNS. Kalau untuk dalam satu region sendiri, of course kita punya load balancer, dan instance yang sendiri kalau mati ya udah tinggal di redirect ke instance yang masih hidup misalnya. Dan database layer sendiri kita juga punya dynamic provisioning based on monitoring metrics yang udah di-define tadi. Jadi kurang lebih simpelnya beginilah, kita punya root 53 DNS di sini, punya load balancer di sini. Di sini kita punya ECS. Ya ECS itu basically kayak Kubernetes-nya. Bukan Kubernetes. Ya, basically kayak container management si AWS. Kemudian kita punya database layer di sini. Jadi kayak prinsip dasarnya kan itu kan, kita punya app, kita punya load balancer, kita punya database. Sebenarnya internally banyak worker-worker lain, tapi kayak ya udah itu redacted karena nggak terlalu penting juga untuk digambar. Ini contohnya gimana caranya kita nge-manage si matrixnya tadi nih. Misalnya kita tahu ekspektasinya, oh kita mau desired count-nya 51 setelah dihitung-hitung. Tapi kalau running count-nya baru 50 ya udah, artinya kita harus nambahin capacity biar nambah. Ini dirannya pakai Fargate. Mungkin kalau teman-teman pakai AWS tahu lah Fargate itu apa. Ini contoh host dalam satu hari. Jadi kalau ini jamnya kan jam Jepang 00 itu artinya jam 9 pagi. Kita bisa ngeliat di sini peak-nya itu di jam 9 pagi setiap hari. Biasanya kita punya lebih dari 150, kurang lebih 150 host di pagi hari. Tapi untuk di malam hari kita cukup ngerun sekitar 20-an host. Nah, ini basically based on traffic. Jadi kayak kalau misalnya traffic-nya lagi naik ya udah kita nambahin host-nya. Kalau traffic-nya udah mulai turun ya udah jumlahnya berkurang pelan-pelan. Jadi kayak kelihatan lah pattern-nya. Mungkin ada yang penasaran, ini kayak yang kecil-kecil ini apa? Ini biasanya ketika session-nya time out. Soalnya kan biasanya si ketika kita login kita dapat session kan. Session-nya itu punya durasi. Misalnya durasinya 10 jam, 12 jam, 14 jam, 16 jam kayak gitu. Ketika dia time out ya udah dia harus nge-renew kan. Ini kayak biasa di sore hari. Karena di sore hari kayak biasa orang itu cek email, misalnya cek emailnya di pagi hari ketika mereka masuk kantor sama di jam 5 sore ketika mereka mau pulang. Jadi kayak kelihatan lah traffic pattern dari pengguna. Untuk monitoringnya sendiri, kita pakai berbagai macam metrics. Kita punya yang namanya CloudWatch, DD Agent, AWS Logs, Mackerel. Mackerel ini mirip sama Datadog, kalau ada yang tahu atau ada yang pernah pakai. Untuk log app-nya sendiri, kita stream ke Kibana, Elasticsearch. Untuk error tracker kita pakai Sentry. Untuk alert-nya, kita pakai Pagerduty, Slack, email. Ini contoh Mackerel, jadi kayak kita punya metrics app-nya, load, CPU, memory. Ini screenshot dari website-nya sih, dari website Mackerel-nya. Jadi bukan yang kita pakai, ini example.com. Terus Kibana, kalau misalnya dari pengguna data penggunanya buat ngelihat pattern, traffic pattern, itu kita pakai Kibana buat bikin dashboard-nya dan buat nyari trace log-nya misalnya. Terus kita juga pakai yang namanya Sentry untuk error reporting, which is very good. Misalnya kalau app kita nge-crash, dia bakal ngirim log ke server, including apa isi dari variabel-variabelnya. Jadi misalnya ketika ini nge-crash, dia nggak tahu nih konteksnya isinya ini, terus request pengguna pas nge-crash itu ini. Jadi ternyata pengguna
ngirim post request ke endpoint ini, terus parameter requestnya kelihatan, jadi kayak sangat berguna lah Sentry. Nah, Karel, Kibana, Sentry, ya kurang lebih itu monitoring kita pakai. Kalau untuk postmortem sendiri, of course, yang tadi saya bilang, kita pasti harus siap yang namanya dengan kegagalan kan. Kita pasti pernah gagal. Jadi pas tahun 2016 itu kita juga sempat down beberapa jam karena kita lagi pas itu mau migrate user dari sistem lama ke sistem baru. Sistemnya sendiri kita udah nggak developnya itu buat punya zero downtime pas migration, tapi kita punya masalah nih. Jadi kayak 16, ceritanya begini, 16 jam sebelum downtime, kita punya 99% user itu masih di sistem lama. Dan di sistem baru artinya baru 1% kan. Jadi pas saat itu kita decide, oh kita mau nambahin 1% jumlah pengguna ke sistem baru. Terus kita udah kita migrate, berarti jumlah user di sistem barunya 2%. Terus kita confirm everything works well, ya udah, itu udah jam 7 malam kita pulang kan. Terus besok paginya, kayak di jam 9 itu ketika peak time, tiba-tiba monitoring system kita marah gitu kan. Oh, dia bilang kalau server kita ngirimin kayak nge-response banyak 5x response, terus CPU usage 100%, dan auto-scaling kita nggak guna. Jadi pas itu kita udah nge-auto-scaling sampai 100%, tetap aja masih down. 15 menit kemudian, engineer notified, oh, sistem kita down nih. And karena engineer itu biasa baru masuknya jam 10 pagi pas saat itu, makanya responsnya juga telat. Jadi kayak pas down itu nggak ada yang sadar. Sadarnya 15 menit kemudian. Kemudian 30 menit kemudian kita lihat, wah ini kayaknya DDoS nih, distributed denial of service nih. Karena kita udah nambahin jumlah instance, tetap gak recover. Terus karena engineer yang migrate-nya juga berbeda kan sama engineer yang handle, jadi mereka mungkin kurang tahu kalau kita udah nge-migrate 1% user tambahan. Jadi kayak 1 jam setelah down, kita realize kalau yang harusnya kita lihat itu jumlah traffic-nya, bukan jumlah penggunanya. Karena traffic pattern tiap perusahaan itu berbeda. Jadi ternyata, walaupun pengguna itu cuma nambahnya 1%, tapi traffic-nya itu 10% dari total sistem. Artinya, theoretically kita harusnya nambah instance itu 10 kali. Jadi, akhirnya kita sadar, kalau kita salah pas migrate, salah matrix, harusnya kita ngitungnya traffic-nya bukan jumlah pengguna, kita nambahin instance. Dan instance tapi kita naikin, jumlahnya juga kita naikin, akhirnya kita recover 2 jam kemudian. Dan setelah itu kita juga dapat report kalau user itu nggak bisa ngakses sistem yang lama. Terus kita mikirkan, oh kenapa nih? Kenapa user tetap nggak bisa ngakses sistem yang lama? Padahal problemnya itu di sistem yang baru. Ternyata setelah dicari-cari, oh yang salah itu reverse proxy-nya. Karena kan user kalau misalnya mau login, mereka gagal login, mereka bakal nyoba lagi kan. Akhirnya karena itu jumlah user yang nyoba login makin lama makin naik. As the systems went down, more and more people were trying to accessing the system at the same time. Jadi karena itu kita pertama mikir, oh ini kayak DDoS attack. Soalnya jumlah requestnya naik, terus reverse proxy kita akhirnya juga down. Karena reverse proxy-nya down, akhirnya 98% user yang di sistem lama juga nggak bisa ngakses sistem mereka. Jadi akhirnya kita belajar lah. Dari situ kita belajar kalau matrix kita salah, pas kita mau migrate itu harusnya kita bukan ngitung jumlah penggunanya, tapi kita ngitung jumlah traffic-nya. Jadi dari situ kita belajar, kita bikin statistik buat nge-collect traffic per tenant. Terus kita nge-revise migration procedure kita, kalau kita harusnya punya clear flow, gimana cara nge-handle-nya. Jadi nggak usah sampai nunggu 15 menit, which is too long. Di situ kita akhirnya pakai namanya pager duty, status page, dan auto-scaling rule sendiri itu kita naikin cap-nya. Kalau di cap di 400% itu nggak make sense. Kenapa? Karena kalau sistem down, walaupun jumlah instance itu kita kali 100 itu masih lebih, ibaratnya kayak lebih murah dibanding sistemnya down. Karena sistem down itu bakal nge-effect ke SLA tadi, kayak kalau 999 itu kita cuma boleh down 40 menit sebulan. Ini down-nya 2 jam, artinya SLA kita nggak terpenuhi. Terus kita juga punya masalah dengan trust pengguna karena sistem kita down. Jadi trustnya juga turun. Jadi sini itu lesson learned yang kita dapat dari downtime di tahun 2016 ini. Ini beberapa tips best practice kalau kita mau bikin scalable system. Yang pertama itu, do not run production commands locally. However, create a recovery plan for local execution. Artinya,
jangan ngedeploy app dari laptop kita, tapi kita harusnya punya pipeline, misalnya pakai code pipeline, pakai code deploy, atau dari CI kita, kita punya script buat ngedeploy ke production, yang user itu harusnya nggak bisa, bukan nggak bisa, kayak nggak perlu ngerun dari laptop yang sendiri. Karena ada juga kejadian kan, karena lagi di run, ditunggu, terus tiba-tiba sessionnya time out, deploymentnya gagal, terus ya itu loh, disaster. Jadi intinya create a recovery, tapi create a recovery plan artinya kalau misalnya pipeline-nya mati, tetap bisa di run lokal. Terus ada juga limit production access as much as possible, however ensure no one gets locked out in emergency situation. Ini mirip-mirip sama kasusnya si Cloudflare tadi, kalau karena mereka udah ngelimit, tapi usernya juga ikut ke lock out, artinya mereka gak bisa ngakses. Kalau di perusahaan saya, contohnya karena kita access control, kita tahu nih, kita gak boleh taruh production server kita juga di belakang access control. I mean, di daily operation-nya boleh, tapi kita harus punya cara nge-bypass supaya kalau access control-nya down, kita tetap bisa nge-access si server tadi. Ini related to yang pertama, kalau kita harus nge-build a fully deployment, automatic deployment pipeline, because human mistakes are inevitable. Jadi kita harus nge-minimize si error surface as much as possible. Tapi kalau misalnya pas deployment gitu gagal atau terjadi sesuatu, itu yang salah itu sebenarnya bukan orangnya, tapi yang salah itu sistemnya. Contohnya si Cloudflare tadi, yang salah itu bukan di personal orang yang nulis regexnya, tapi yang salah itu di systematicnya. Kenapa si regex itu bisa di-deploy globally? Kenapa si CPU tadi nggak di-cap resource-nya? Kenapa bisa sampai nge-hang? Dan yang terakhir itu, of course, kita harus ngebikin namanya incident response plans. Contoh yang paling sering terjadi itu leak private key. Ini kayaknya cukup sering saya baca kalau misalnya S3-nya nge-leak lah, atau key-nya, private key-nya nge-leak lah. Ini kita, mereka harus punya plan-nya gimana caranya nge-close akses dengan cepat, kayak nge-roll key-nya, terus apa yang harus mereka lakukan setelah itu harus ada SOP-nya. Kemudian, accidental removal of production data, ini biasa terjadi pas mereka nge-upgrade database-nya gitu misalnya, terus tiba-tiba datanya hilang atau ke-delete, mereka harus punya plan buat nge-roll ke backup-nya. Nah, di sini itu tuh penting kan si RPO sama si RTO tadi, kayak yang di disaster recovery plan. Terus, mereka juga harus bikin incident response plan kalau si cloud servernya yang mati, kayak AWS yang mati, mereka harus ngapain, atau GCP Azure yang mati, mereka harus ngapain, kayak gitu. Konklusinya, basically, pas kita ngebikin sistem yang scalable itu, ya kita harus sesuaikan lah sama jumlah pengguna kita. Kita nggak butuh overkill, tapi jangan under provision juga. Karena, yang pertama, cost. Pertama, cost untuk ngerun multi-site itu misalnya jauh lebih mahal daripada backup and restore. Padahal kalau misalnya server kita cuma dipakai 1000 orang, ya kita nggak butuh lah multi-site, itu terlalu overkill lah. Terus ada juga maintenance cost, karena sistem yang terlalu scalable, kayak segede Netflix atau segede Uber tadi, nge-manage-nya juga butuh puluhan orang, nggak single person of course. Jadi mereka harus mikirin yang namanya maintenance cost. Be realistic that a failure is often inevitable, however we can prepare plans to recover from failures. Jadi basically, ya jaga-jaga, kalau sistemnya gagal, harus ngapain. Sedikit promosi, kalau misalnya teman-teman mau kerja atau nyari intern di Jepang, perusahaan saya juga sedang nyari orang, bisa dicek di website ini tentang detailnya. Kita sendiri juga udah nerima orang dari puluhan negara, ini contoh, bukan contoh, ini kayak foto-foto dari orang-orang kita terima sampai Maret 2018. Sekarang kayaknya udah dua kali lipatnya sih, jadi kayak ini foto lama lah. Untuk slide-nya sendiri bisa, untuk slide-nya sendiri kalau teman-teman mau bisa di-download di website saya di sini, atau ya dari QR code ini bisa langsung ke link ini. Oke, sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan setelah sesi tanya jawab, misalnya kalau nggak kejawab bisa langsung tanya ke email saya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Iskandar. Jadi kita sudah mendengarkan sharing dari Mas Iskandar ya. Sangat menarik, kita sudah mempelajari bagaimana scalability itu dipraktekkan, scale up itu seperti apa, dan mengenai kasus scalability dan sebagainya. Ya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ada pesan sedikit dari penyelenggara webinar.
Ya, jadi Nusantech Academy ini merupakan program dari Nusantech. Nusantech merupakan perusahaan jasa pengembangan web dan mobile. Nusantech sendiri sudah berpengalaman dalam mengembangkan aplikasi web dan mobile dan sudah melayani klien baik di pemerintahan, di tingkat kementerian dan perusahaan internasional seperti Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementan, Astra, Shell, Pertamina dan masih banyak lagi. Jika rekan-rekan tertarik dengan jasa Nusantech, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Baik, sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab, saya ingin mengambil screenshot foto rekan-rekan sekalian. Jadi jika rekan-rekan sekalian berkenan dapat menyalakan videonya, saya akan berikan waktu kita 15 detik untuk menyalakan videonya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, saya akan mengambil screenshot foto rekan-rekan sekalian. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Habis itu akan saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang pertama untuk pertanyaannya, praktek scalability itu seperti apa? Terus untuk peluang IoT di pemerintahan itu kan ada IoT. Bagaimana cara membuat sistem IoT yang memiliki scalability yang bagus? Langsung jawab aja ya. Ya, langsung jawab aja mas. Okay. Jadi untuk di sini kan kalau praktek scalability tadi kayaknya udah cukup banyak lah ya contohnya. Mungkin saya fokus jawab ke IoT-nya aja. Kalau untuk sistem IoT sendiri ini biasanya kita harus mikirin si device-nya ini. Karena device ini kan biasanya kita taruh di customer kan misalnya kan. Atau di gedung, di gedung-gedung instansi pemerintahan ini. Kita harus mikirin misalnya gimana caranya kita bisa nge-update over the air atau OTA terhadap si device-device ini. Dan dari IoT sendiri itu permasalahan lain yang biasa dihadapi itu matrix-nya. Karena IoT itu biasanya ngirim data ke server banyak kan, tiap menitnya misalnya satu device ngirim satu. Terus kalau device-nya ada 10.000 aja, artinya mereka harus servernya harus nge-handle 10.000 request dalam waktu bersamaan. Dan biasanya mereka harus mikirin nih, si gimana cara ngolah si data-data ini si melalui pipeline-pipeline yang tentunya pipeline yang scalable. Terus apa lagi ya misalnya harus pikirin? Kalau IoT system kurang lebih kan kalau back-end-nya biasa kan API server kan, ya udah backend-nya biasanya tinggal tambah instance, kirim ke database, kelar. Jadi kalau saya rasa sih susahnya bakal di manage device-nya sendiri. Nge-manage update device-nya, nge-manage metrics yang di-collect dari device-nya, dan gimana cara ngolah si metrics itu. Orangnya sendiri masih ada di sini. Kenapa? Ya orang yang nanyanya mas, kayak misalnya kalau nggak jelas bisa dikasih kesempatan ngomong. Okay. Ya masih ada orangnya di sini. Oh ya? Mungkin dari Pak Wahyu ada. Dari Mas Wahyu. Ada yang kayak kurang jelas atau mau diklarifikasi? Ya sepertinya sedang AFK ya. Udah coba lanjut cuman masih belum ada respon. Oh ya udah. Lanjut aja deh. Ini pertanyaan banyak juga ya. Kan ya? Iya cukup banyak nih. Yang berikutnya ini pertanyaannya agak mirip sama seperti sebelumnya. Jadi untuk di government sendiri, bagaimana best practice-nya untuk layani input data yang cukup banyak dalam satu waktu? Implementasi dalam government bagaimana best practice untuk melayani input data dalam satu waktu? Ya, input data yang banyak. Ini sih basically prinsip yang tadi kan, kayak kalau misalnya jumlah penggunanya nambah, ya artinya jumlah server yang kita provide juga harus scalable. Kalau misalnya jumlah penggunanya misalnya satu instance buat 1000 user. Kalau jumlah user kita mau nge-handle-nya 100.000 orang, ya kita harus nge-provide 100 instance, kayak gitu kan. Tapi prinsipnya sih selama app-nya dibangunnya scalable, harusnya nggak masalah sih. Kayak mau dipakai di government, mau dipakai di non-government juga technically teknik-tekniknya sama lah, kurang lebih dari yang saya jelaskan tadi.
Saya harap saya sudah cukup menjawab. Kalau misalnya dirasa belum jelas, bisa di chat atau mungkin resen untuk menanyakan langsung ke Mas Iskandar ya. Oke. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, teknik profiling apa yang bisa dipakai untuk menentukan permasalahan yang ada di kode aplikasi? Ya, atau memang sudah scale up? Oke, sebenarnya problemnya itu kan bisa banyak kan ya. Kayak kadang-kadang problemnya itu di algoritmanya atau problemnya itu di struktur database-nya. Biasanya sih kita harus first of all collect metrics. Kayak misalnya kita pakai si Datadog atau pakai Mackerel tadi buat ngelihat misalnya CPU-nya yang peak kah atau memorinya yang peak kah. Dari situ kita juga baru bisa ngedesain kan ini masalah kode atau emang masalah instance yang kurang. Tapi biasa sih kayak instance itu kadang-kadang buat di-optimize itu lebih gampang kan. Instance di-optimize tinggal lempar instance. Tapi kalau misalnya code itu kan kalau di-optimize biasanya susah. Jadi situ juga harus ada pertimbangan. Kayak apa sih yang itu kayak cost performance trade-off lah di situ. Kalau untuk profiling ada juga yang namanya mungkin tadi nggak dimention. Tapi ada juga yang namanya distributed tracing. Itu juga salah satu cara yang bisa dipakai buat ngecek si request ini kalau dari depan sampai kelar itu lamanya di misalnya di microservice yang mana gitu kan. Kayak kalau dengan distributed tracing kita bisa lihat nih misalnya di microservice A 1 second, microservice B 100 millisecond. Nanti kalau misalnya kita udah di profile, kita lihat oh lamanya di A nih. Terus kita lihat bisa gak sih si microservice A ini dioptimize biar lebih cepat. Tapi ya ini kayak cukup generik sih pertanyaannya, jadi kayak mungkin kurang lebih itulah tadi ide-idenya. Oke, saya harap sudah menjawab pertanyaannya. Jadi selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, jadi pertanyaan berikutnya itu tadi maaf agak skip untuk berbeda replication kasus di Facebook. Itu tadi seperti apa ya pilihannya setelah user post sesuatu? Oh, jadi kan kalau di Facebook sendiri mereka kan konsistensi nggak terlalu penting kan, artinya mereka bisa konsistennya kayak setelah 1 menit itu nggak masalah. Karena user mau ngelihatnya 1 menit kemudian baru lihat apa yang dia post itu acceptable. Jadi di situ itu mereka pakai CDN, mereka nggak distribute misalnya setelah kita post masuk ke CDN dulu. Next request nggak perlu balik ke server yang sama kan. Misalnya kalau kita nge-post, postnya itu misalnya dari server Singapura. Tapi kalau next request kita sampainya ke server Tokyo gitu kan misalnya, bisa aja data kita itu belum ke replicate. Dari server Singapura ke server Tokyo, dari CDN di Singapura ke CDN di Tokyo tadi. Jadi di situ itu yang namanya replication lag. Dan ini makanya tadi yang saya bilang kita mau develop itu app yang seperti apa. Misalnya kalau kita mau develop app ya, di Facebook, konsistensi itu nggak penting. Tapi kalau misalnya kita mau develop yang kayak perbankan, artinya kita harus ngejamin kalau si replicationnya tadi udah kelar. Nah di situ itu artinya duplicate replication itu nggak boleh terjadi di kasus-kasus yang kayak perbankan. Tapi kalau misalnya Facebook itu boleh. Ya itu basically trade-off sih. Jadi kayak kita harus mikir. Lebih baik app kita cepat. Cepat tapi eventually consistent. Atau app kita itu lama tapi transaction itu terjamin. Kayak gitu. Oke, saya harap itu sudah menjawab pertanyaan dari rekan kalian. Yang berikutnya itu tadi kan sudah disebutkan untuk 4 metrics monitoring, apakah ada tools yang bisa menuju 4 itu? Oke. Kalau untuk metrics-nya sendiri tadi di ini ya. Tools-nya kan tadi udah dikasih contoh beberapa juga kan. Misalnya kalau untuk latency biasanya dari kalau di AWS latency itu misalnya dari load balancer sendiri kelihatan. Kalau untuk traffic, ya kita bisa profiling misalnya pakai tadi kayak di Elastic, kita nge-stream request penggunanya ke Elasticsearch, kita terus kita bikin dashboardnya, kita bikin profile misalnya penggunanya paling banyak dari mana sih, terus jam peak penggunanya kayak heat mapnya, misalnya di pagi hari peaknya kah, atau peaknya di jam pulang kerja kah. Terus kalau untuk error reportingnya, tadi contohnya misalnya kita pakai Sentry buat nge-track, tapi sebenarnya banyak tool-tool lain kayak kalau distributed tracing itu misalnya di Golang itu namanya Jaeger.
yang basically buat ngedistribute tracing. Sebenarnya tools itu banyak sih, jadi kayak tergantung kebutuhan kita butuhnya mau nyari metrik yang mana. Dan untuk saturation itu sendiri, sebenarnya ini kayak harusnya di performance test. Jadi ketika sistem kita di performance test, kelihatan gitu. Peak-nya itu setelah jumlahnya berapa request, CPU-nya peak-nya di berapa, itu harusnya udah di performance test sebelumnya. Kayak di staging atau di development server. Oke. Okay. Berarti, makanya emang dianalisa dulu ya kebutuhan seperti apa. Baru kita menentukan mau pakai yang apa untuk tools ya. Iya. Yeah. Kalau begitu untuk pertanyaan selanjutnya, untuk sync DB-nya apakah ide Dynamo DB streams antara regions ya terkait arsitektur di HNG? Ya, kalau untuk streamnya sendiri dari Dynamo DB-nya sendiri dia punya Dynamo DB streams, jadi kita tinggal kalau nggak salah ada library-nya kan Dynamo DB. Ya sebenarnya kalau untuk replikasinya sendiri tinggal ngikutin guide-nya sih, itu kayak lumayan. Oh, sekarang DynamoDB juga udah punya namanya Global Tables, jadi ketika kita bikin table, table-nya itu sendiri udah bisa nge-replicate, bisa automatically replicate, tapi of course kita harus mikirin tentang replication lag tadi. Kalau misalnya kita ngurati satu region, dia pasti eventually konsisten sama table-table yang ada di region-region lain, itu juga harus kita pikirin. Kalau zaman sekarang sih kayaknya global tables paling gampang ya, jadi kita nggak perlu mikirin DynamoDB streams. Soalnya dulu itu ada namanya DynamoDB streams. Zaman dulu itu kita pakai library, jadi kayak pakai library-nya si DynamoDB ini buat nge-replicate. Tapi zaman sekarang karena udah ada global table, saya rasa ini udah nggak relevan, udah deprecated lah. Oke. Gitu. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan ini mungkin agak sedikit seperti study case. Jadi untuk perusahaan dengan traffic terbatas sekitar 20-100 user, apakah bisa diberikan analisa minimal scalability-nya seperti apa? Dan bagaimana minimal requirement scalability untuk app yang memiliki lebih kurang 3.000 user, apakah dengan cluster saja cukup? Oke, okay, kalau 100 user, kalau misalnya app-nya kita tuh website biasa yang CPU-nya nggak berat, itu kayak misalnya kita bikin satu instance yang gede juga udah cukup kan. Kalau misalnya service yang kita provide kayak machine learning kan biasanya butuh resource yang lebih, nah itu mungkin harus dipikirin lah. Kalau kita mau pakai machine learning atau yang CPU-bound resources. Tapi kalau untuk website normal biasanya IO-bound, artinya dia bakal berat di nunggu request, misalnya nunggu baca dari database, nunggu respons dari pengguna, kayak gitu. Jadi kayak untuk scalability-nya sendiri, bisa pakai si scale up tadi. Kita belum butuh yang namanya scale up. Kita masih bisa vertical scaling. Kalau untuk 3.000 user, nah mungkin di situ kita harus mikirin gimana caranya untuk scale up. Karena satu instance sudah nggak cukup kan di kasus itu. Cloudflare sendiri cuma nge-handle si bagian front-end-nya. Kalau untuk back-end-nya sendiri, kita tetap harus mikirin gimana caranya si back-end-nya nge-handle si request-request dari Cloudflare ini. Misalnya kayak di AWS itu sendiri ada yang namanya Lambda on Edge with CloudFront misalnya. Jadi dengan misalnya contohnya dengan Lambda with CloudFront and Lambda at Edge ini, back-end-nya pakai Node. Content delivery-nya pakai si CloudFront yang which is similar with Cloudflare tadi. Jadi prinsipnya kalau kita mau bikin sistemnya scalable ya tadi, kita harus mikirin back-end-nya, kita harus mikirin front-end-nya. Jadi Cloudflare sendiri itu cuma cukup buat nge-host static data. Kecuali website kita static. Kalau website kita static itu nggak masalah. Tapi kalau website kita butuh input dari pengguna yang bergantung pada input pengguna, itu pasti butuh back-end server. Nah, di case itu berarti kita harus mikirin gimana caranya biar back-end-nya juga scalable. Kurang lebih begitu. Oke, saya harap jawaban dari Mas Iskandar sudah menjawab pertanyaan dari Mas Fendi. Ya, terus untuk yang pertanyaan berikutnya, apa alasan menggunakan berbagai macam platform untuk monitoring?
seperti Sentry untuk error tracking, Base Cloud buat untuk instance, dan tidak menggunakan satu platform yang dapat handle semua layer monitoring seperti Datadog. Lalu bagaimana best practice dalam handle banyak platform monitoring tersebut? Sebenarnya kalau pilihan tools itu kan tergantung orangnya lah ya. Kayak misalnya orangnya lebih nyaman, bukan orangnya, kayak timnya sendiri lebih nyaman dengan tools yang mana kan. Kalau di kasus saya itu sendiri memang pas saat itu timnya udah lebih nyaman dengan tools-tools AWS sama Mackerel misalnya. Kenapa Mackerel? Karena Mackerel ini, bentar. Si Mackerel yang ini sendiri dia punya misalnya dokumentasinya bahasa Jepang gitu kan, karena saya di Jepang. Dan orang-orang sini penggunanya orang Jepang, jadi kayak mereka lebih, mana ya dokumentasinya? Docs. Jadi mereka punya misalnya dokumentasi ya bahasa Jepang, terus kayak lebih nyaman pakainya. Jadi kayak menurut saya sih pilihan tool itu bebas harusnya ya. Jadi kayak kita itu nggak bound ke satu tools. Kita boleh pakai tools apapun yang kita suka. Karena beda tim itu toolsnya beda. Misalnya kalau tim saya pakainya CircleCI, terus tim lain ada yang pakai Jenkins atau tim lain pakainya yang bawaannya AWS. Nah itu terserah timnya kan. Atau misalnya GitHub Actions gitu. Kalau best practice dalam handle banyak platform monitoring, ya sebenarnya aksesnya sih kayak gimana caranya si user itu nggak clock out dari tiap monitoring platform kalau lagi dibutuhkan, atau misalnya gimana caranya ngirim si metrics-nya itu ke masing-masing monitoring platform tadi. Kayak contohnya kalau di kita itu kan tadi ada ini, misalnya buat ngirim ke CloudWatch, kita ada yang namanya CloudWatch Agent, buat ngeprosesnya kita punya TD Agent, terus AWS Logs, Mackerel Agent buat ngirim ke Mackerel, terus dari Sentry-nya sendiri, of course, ada Sentry SDK. Jadi, lihat aja lah, enaknya pakai tools yang mana, dicoba-coba, kalau misalnya cocok, pakai, kalau enggak, ya udah. Jadi kayak hit and miss sih, kalau monitoring tools. Ya kurang lebih gila. Dia menjawab untuk pertanyaannya Mas Aritya Kusnadi yang sudah dijawab oleh Mas Iskandar tadi. Kalau begitu saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi ini ada dua pertanyaan sekaligus. Yang pertama itu, bagaimana strategi scaling database ketika banyak transaksi read dan terutama berat ke dalam sebuah database dengan jutaan data, khususnya untuk RDBMS. Lalu, apakah database dapat dibuat redundancy jika ia menggunakan tools apa? Kalau untuk database, scaling database transaksi banyak read, terutama dan gimana? Ketika banyak transaksi read, iya, transaksi read dan berat ke dalam semua database dengan jutaan data. Ini dua-duanya sama banyaknya? Iya, sebenarnya kayak gitu. Oke, intinya kalau di relational database, sendiri kan mereka punya sharding kan? Kayak partitioning-nya lah gitu. Misalnya, apa contohnya? Misalnya, jadi kayak teknik itu juga sebenarnya banyak kan, ada teknik yang namanya buat nge-sharding, kayak misalnya satu instance nge-manage bagian tertentu, kayak kolom tertentu, terus ada juga partition. Itu menurut saya sih kayak dibaca-baca aja lah ya, kayak bagaimana caranya buat nge-handle si sharding dan partitioning di relational database. Ada teknik-tekniknya lah, tapi kayaknya kalau dibahas terlalu panjang. Jadi mungkin lebih bagus kalau dibaca aja. Tapi kalau misalnya dari, misalnya pakai AWS sendiri kan mereka punya Aurora nih misalnya. Jadi technically prinsip dasarnya harusnya kalau misalnya pakai produk-produk kayak gini mungkin lebih mahal. Tapi mereka udah punya caranya buat nge-manage si scalability problem tadi, karena mereka ngedesain si misalnya si Postgres nih deh, Postgres sih udah didesain supaya gimana caranya dia scalable. Kalau build dari awal susah, saran saya sih pakai produk-produk yang udah jadi aja, kayak misalnya kalau di Amazon ada Amazon Aurora, kalau di Azure apa ya namanya, Cosmos DB, bukan Cosmos DB itu relational atau NoSQL apa ya relationalnya, saya lupa namanya. Kalau
kalau di Azure itu berapa ya? Ya intinya harusnya tiap cloud provider mereka udah punya sih, punya produk yang setipe dengan ini. Jadi kayak instead of building from scratch, harusnya kalau bisa pakai sih pakai aja menurut saya. Kecuali kebutuhan ya, kayak misalnya kan kadang-kadang ada policy yang datanya confidential, nggak boleh keluar dari negaranya. Nah itu kalau in that case baru harus dibuild manual dari scratch. Tapi kalau concern saya, kalau nge-build dari scratch itu susahnya itu di manage-nya. Karena nge-manage distributed relational database itu nggak gampang biasanya kan. Kayak butuh orang khusus buat nge-maintainnya gitu. Kalau misalnya orangnya dikit dan boleh pakai cloud product, saran saya sih pakai cloud product yang udah ada aja. Kurang lebih begitu sih. Apa bisa di database dibuat redundansi? Ya, tentunya bisa lah. Kan ada master slave gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau consensus. Misalnya kalau datanya pasti write, udah dapat 2 oke, yang ketiganya nggak usah oke juga tetap jalan. Nah, itu kan bisa redundansi. Bisa kita punya 3 instance, terus buat quorum kita cuma butuh 2 misalnya. Kalau 2 udah bilang oke, ya udah yang ketiga kita nggak butuh. Nah, itu salah satu teknik redundansi. Tapi ya balik lagi ke permasalahan tadi, kayak kalau udah punya, bukan udah punya, kalau bisa pakai cloud products yang udah ada, pakai aja yang udah available. Kurang lebih begitu. Oke, semoga sudah menjawab pertanyaan dari Mas Denny. Untuk pertanyaan berikutnya ini, bagaimana cara membuat scale yang lebih besar dari sistem monolitik ke sistem microservice? Serta apa saja dibutuhkan dan bagaimana caranya agar server tetap menjadi service untuk user? Bagaimana cara membuat skala yang lebih besar dari sistem monolitik ke sistem microservice? Ini maksudnya mau nge-migrate gitu, dari monolitik ke microservice? Ya, kemungkinan seperti itu. Dari contohnya ini kayak, contoh kasusnya ini pas di kasus ini nih sebenarnya, yang saya ceritain tadi itu, ini sebenarnya kita pasti migrate juga, karena sistem yang lama itu nggak terlalu scalable. Ada bottleneck di caching layer-nya, di mana kalau satu nulis, caching layer-nya nambah juga, jadi kayak eksponensial. Kita akhirnya mau migrate ke new system. Nah, jadi akhirnya pasal itu kita pakai yang namanya, ya tadi, taktik zero downtime yang namanya ini, si canary deployment tadi. Kalau misalnya kasusnya di sini monolitik versus microservice, microservice yang baru, ya udah. Jadi, di yang kuning ini ibaratnya si microservice-nya, yang purple ini ibaratnya yang monolitiknya. Ketika kita nge-develop, ya udah usernya pelan-pelan kita coba, kita tambahin. Kalau sistemnya udah stable, baru kita migrate semua. Tapi ya ini biasanya incremental sih. Ada juga yang namanya feature flag. Dengan feature flag ini, misalnya si user pas mau akses fitur baru, dia sampai ke sistem baru. Pas fiturnya belum diimplementasi di sistem yang baru, dia masih di redirect ke server yang lama. Jadi, basically harusnya ada satu layer tambahan di sini, kayak load balancing-nya, yang lihat request-nya kemana, feature flag-nya, apakah udah harus pakai yang baru, atau masih bisa pakai yang lama, dan incremental. Jadi kayak, bisa setahun, dua tahun, itu nggak masalah kan. Karena pada, misalnya kodenya yang feature A ada di purple, yang di monolitik. Feature B yang baru ada di yang microservice. Ya udah tinggal kasih feature flag aja. Kalau si user mau ngakses feature A, dia di-redirect ke yang lama. Kalau user mau pakai feature yang B, dia di-redirect ke yang baru. Kurang lebih kayak gitu sih taktiknya. Oke, saya harap itu sudah menjawab pertanyaan dari Mas Soleh. Ya, ini yang terakhir kan pertanyaannya dari Mas Arif. Bagaimana korelasi antara skalabilitas dengan security? Apakah ada kasus tertentu di mana security menjadi faktor pertimbangan tertentu dalam menerapkan aplikasi dengan skalabilitas besar? Pertimbangan tertentu dalam perancangan aplikasi dengan skalabilitas besar. Oh ya, ini yang tadi kayak saya bilang tadi kan, kadang-kadang di policy-nya itu untuk skala besar, kadang-kadang policy-nya makin ribet, kayak datanya nggak boleh keluar dari negaranya. Itu kan berarti kita harus mikirin gimana caranya, walaupun datanya di satu negara, tapi tetap aman gitu kan. Nanti ada yang namanya hybrid misalnya. Datanya ada yang di cloud, ada yang di server korporat, kayak on-premise. Terus, kalau security-nya sendiri, ya tadi, kayak policy-nya. Misalnya kalau di perusahaan kecil, pakai AWS, ya udah. Usernya, si IAM role-nya, kasih aja semuanya, nggak peduli. Tapi di perusahaan besar, mereka harus pakai namanya organizations. Setiap user itu, misalnya kalau DevOps, cuma punya akses ke deployment pipeline. Kalau misalnya developer punya aksesnya ke app-nya, kayak gitu loh. Jadi kayak separation security-nya harus jelas.
Terus ada juga ya tadi itu SOP yang harus dibikin kalau terjadi insiden. Karena dengan skala yang makin besar, otomatis surface of attack-nya juga makin gede kan. Dengan surface attack yang makin gede, mereka harus mikir juga gimana caranya nge-handle kalau itu udah terjadi. Paling gampang sih ya kayak itu tadi, datanya harus enkripsi. Terus encryption key-nya kalau bisa as secure as possible, yang nggak bisa dibaca dengan user biasa. Artinya butuh user yang punya privilege khusus buat baca atau cuma app-nya doang yang bisa baca. Tapi in that case, app-nya sendiri itu harusnya nggak boleh diakses sama kita. Kayak contohnya, kalau di perusahaan saya gitu, instance-nya kita nggak kasih SSH key-nya. Jadi, sebagai developer itu nggak bisa SSH ke instance-nya. Yang artinya semua itu harus di-run lewat si pipeline tadi. Jadi, itu di situ biar secure lah. Kayak ibaratnya nggak mungkin namanya SSH key hilang. Karena orang kita nggak bisa SSH, jadi kita nggak butuh key. Kayak gitu loh. Prinsipnya ya disesuaikan lah, sesuai kebutuhan juga. Tapi ya itu tadi contoh-contohnya, gimana caranya buat nge-handle security policy. Oke, okay. Semoga jawaban dari Mas Iskandar sudah menjawab pertanyaan dari Mas Arif. Mungkin segitu saja untuk cerita dari ini. Terima kasih untuk Mas Iskandar sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Sebelum saya akhiri sesi webinar hari ini, teman-teman dapat mengisi form feedback ini. Ya, jadi teman-teman dapat mengisi form feedback untuk webinar hari ini. Tentu dari teman-teman sangat kami hargai dan meningkatkan kualitas disampaikan webinar di masa mendatang. Jadi untuk linknya juga sudah saya share juga di chat di Zoom. Baik, kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Iskandar sudah mau berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat juga ilmunya untuk kita semua. Dan juga terima kasih untuk teman-teman, untuk rekan-rekan sudah menyempatkan hadir di sharing hari ini. Baik, kalau begitu saya akhiri webinar Scalability in Cloud Serving in the Cloud, Serving Request for the Million User. Selamat malam untuk rekan-rekan kalian.